Oke, jadi kita bakal nonton video. Ini adalah video yang ngebandingin grafik di PS5 sama PS4. Tapi ini gamenya 2K. 2K21. Jadi ini keluar di game dua-duanya. PlayStation baru ngeluarin juga trailernya yang buat PS5. Jadi kita bisa nge-compare grafiknya kita seperti apa. Ini videonya dari Bibo Creator 2K. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton videonya secara langsung di channel ini boleh. Tapi ini gue bakal nonton juga. Jadi gue bakal nge-review apa aja, kayak gimana bentukannya. Okay, here we go. Okay, ini PS5. Oh, wow. Really? Perbandingannya lihat. Apakah ini udah Full HD? Oke, ini udah Full HD ya. Gue Full HD ini pasti make sure lagi. Warnanya pasti berubah. Warna gamenya itu berubah. Detail. Iya. Jadi lebih detail. Juga. Ini bukan ray tracing ini. Apa ya? Reflectionnya doang sih. Kalau ini kayak reflectionnya standar-standar aja biasanya, tapi ini lebih tajam lagi. God damn, boy. Serius 2K21 kayak gini di PS4? Belum ada keringetnya, belum ada apa gitu. Keren udah loh, kan di FIFA aja udah ada kok. Teknologi kayak gitu ya. Ah yes. Tapi ini bukan ray tracing sepertinya. Ini cuma reflection gitu doang. Tapi kayak agak over gak sih? Menurut gue ini PS5 agak over gimana gitu. Over lighting malah jadi. Oke, ini masih sama. God damn. Kalau gue nggak tahu ini siapa ya, tapi kalau misalnya gue ngeliat dari PS5 ini, kalau misalnya gue ngeliat ngecrop mukanya aja, gue anggap ini beneran orang beneran tanpa bajunya. Bajunya masih belum bawa ini gue bilang ya menjadi orang beneran, tapi mukanya itu udah parah. Di PS4 udah kayak kartun banget, nggak mungkin lah. Kayak ini PS5. Facial expression. Animasi dari mukanya itu keren banget. Parah, itu udah next level berarti. Apakah animasinya di lebih fluid? Cuma segitu aja. Pretty good. Bagus kok. Berarti. Tapi yang gue agak gak suka di bagian ini. Bagian ini. Ini agak kurang. Oke. Cahayanya ini agak berlebihan. Seharusnya dikurangin. Ini gue gak bisa ngebandingin sama real life nya ya. Maksudnya kayak. Karena gue gak ngikutin basket. Jadi mukanya kayak gimana gue gak tahu. Oke, this is pretty good. Tapi emang detail bajunya nggak ada kayak serat-seratnya gitu. Kayak misalnya game Spider-Man kan sampai kelihatan serat-seratnya. Bajunya kayak gimana. Nah ini gue penasaran. Oh nggak dikasih lihat ya. Ini trailer ya. Jadi yang gue penasaran itu adalah. Apakah kayak masih kaku gitu. Kayak misalnya dia dari shooting. Terus ke animasi ke lainnya, celebrating itu apa kayak langsung ada gerakan patahnya gitu nih, misalnya kayak gini. Nah masih ada kayak gerakan patah atau gimana nya. Nah itu kita masih nggak tahu. Jadi kayak dari animasi satu ke animasi yang lainnya, tapi overall lo bagus, warnanya sih bagus banget, vibrant banget, kelihatan banget lebih detail. Gue gak tahu ini 4K apa enggak ya.
Tapi ini bagus, bagus parah. Oke lah, apakah jadi kepengen main 2K21 di PS5? Kasih tau aja di komen kayak gimana. Bye bye dan terima kasih.